pengen. Jadi kepengen banget kalau lihat makanan ya. Mau bikin cemilan dari bahan pisang. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Anak-anak suka cemilan? Yap, sama. Kayaknya hampir semua anak-anak pasti suka banget yang namanya cemilan. Cemilan sehat, gampang dibuat, dan bahannya juga terjangkau. Hari ini Maiin mau bikin cemilan nih. Sakil, Mama masak dulu ya. Gak apa-apa ya. Oke. Mama masak dulu, nanti kita manja-manjaan. Jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Bahannya gampang banget nih, pisang itu termasuk buah yang murah meriah. Ini aja Maiin beli itu Rp11.214 isinya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pisang kepok harganya 11 ribuan. Kalau beli di pasar lebih murah lagi. Ini Maiin belinya di Pujasari. Bang Raja, Mama minta tolong ambilin pisau. Mari kita buka satu persatu. Mari kicop. Kalau mau nyimpen, misalnya nggak langsung dimasak, pisang itu memang katanya sih paling baik cara nyimpennya itu gantung. Tapi kalau main sih lebih baik lagi kalau emang nggak pengen bolak-balik ke pasar terus disimpan dalam waktu yang lama, beli aja dalam kondisi masih hijau. Nanti kan agak lumayan lama tuh matangnya. Kalau main sih simpan di kulkas aja, karena di kulkas itu lebih menghambat lagi buat main. Waduh, bayi berisik nih. Kenapa nih bayi nih? Kita copot-copotin dulu. Sabar ya. Cemilan ini bocah suka banget. Tuh. Sekarang kita bukain. Pas nih. Jadi nggak banyak banget. Wah, udah ngikut, main kurang hati-hati. Kayak cemilan di rumah itu malah justru buah. Cemilan murah meriah, sehat pula. Iya bang ya? Ya. Makanya anak-anak emang dari mulai pada bisa makan, justru yang dikenalin pertama tuh buah. Dan buah itu gak pernah lepas. Makanya mereka kalau buah ampun-ampun. Doyan banget nyemil buah. Buah yang murah meriah, pisang, paya, itu kan gak mahal. Semangka, terus semangka juga lagi murah kemarin. Melon juga Maiin beli 20.000 dapat sebulatan. Semangka itu 35.000 udah dapat sebulatan. Daripada cemilan yang banyak micinnya, mendingan buah. Baik untuk kulit, kesehatan, juga pencernaannya jadi gak bebel. Gitu. Sampahnya jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Pagi-pagi ini ambil sayur, dada, sayur kacang. Tuh, lanjut nih, kita masak. Nyalain dulu untuk kompornya ya. Tinggal tunggu panas. Kita masukkan.
Blue bandnya. Panasin dulu untuk blue bandnya. Rasain pisang coklat ala mama. Waduh, mantul nih kayaknya nih. Bayi belum boleh makan ya. Mama yang mamam, nanti jadi juga nenen. Kamu juga ngerasain lewat nenen mama. Cek. Gimana rasanya?
Mantul? Markipul. Markipul mau kita pulang. Saya gimana? Mantap. 11.000 bisa jadi beginian. Mantap kan? Boleh pakai sendok? Dikasih ping-ping ini enak kan? Mantap. Maaf ya bayi. Kamu udah kepengen ya bayi? Kepengen. Jadi kepengen banget kalau ngeliat makanan ya? Tapi belum boleh. Sadap maknyus. Enak tak? Enak. Mantap. Alhamdulillah. Semua karena Allah. Salah satu alternatif cemilan yang harganya murah meriah. Nah, menu ini pisang coklat bisa dijadiin salah satu alternatif. Gimana? Gampang kan bikin cemilan murah meriah dan disukai semua anggota keluarga. Wajib dicoba karena bahannya gampang juga. Simple banget, gak ngabisin banyak waktu. Apalagi yang kita, kayak Mai ini, punya personel banyak. Apalagi ada balita. Gampang dibuat, harganya terjangkau dan gampang banget didapat untuk bahannya. Silakan dicoba. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan tinggalkan pesan di komen. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.